Nafsu. Undangan orang berkawinan pulang dapat hampir tiap minggu dapat undangan kawinan kada apa-apa, Pang. Cuma yang ngawali tulaknya itu kadada. Pendamping belum ada. Handak minta kawali dengan acil bayah sudah semalam. Handak minta kawali lagi supan. Siapa kira-kira yang beruntunglah bebinian yang kawa ngawali julak kekawinan ni lah. Ading Diana. Eh, Ading Diana, awasnya kada kelihatan, kena liwar bubungas. Eh, julak nih bisa aja. Anak kemana? Panas-panas kayak ini, payung lagi. Kada apa-apa julak, ay. Ulun sudah pakai skincare anti radiasi jua. Umah, eh. Eh, siapa itu yang bawa? Oh, ini keponakan julak, handak mendaftar TK. Makanya ulun bawai, taulah pian TK yang parak-parak sini aja. Tahu banar julak. Ini aja, ikam bawa aja bulik ponakan kam tuh. Kasihan panas-panas di jalan, kalau pindah pindaraan. Duduk manis aja di rumah, biar julak aja yang mencari. Kadang merepotkan pian lah. Kada, ayo ha. Baiknya pian nih julak, kayak apa ulun membalas kebaikan pian? Kawali julak aja kekawinan minggu ini. Ayo aja julak ay, bisa aja ulun. Mana pian menjulak? Handak ke muka, ada sekilo lagi kalau handak berjalan gini. Kebujuran julak, lu handak kesana jua. Pian empat ulun jalah. Kita bermobil aja. Nah, itu pang yang diharapkan. Tapi ulun handak ke kantor julak kaya dulu. Ada kopi, teh jua. Jua, kenapa pang? Umpat aja julak. Ada handak memadai jua lah. Nah, dan tukar jua. Nyaman bujur sudah. Nah, ayo ha, nah, sudah. Ayo ha. Woi julak, ah, jangan di sini. Pian duduk belakang. Oh iya. Enggak ada samping ulun. Salah sudah sejulak. Nah, julak. Ulun ini berkantor di sini, Am. Jadi setiap hari ulun selalu di sini mun pian hendak mencari ulun. Jadi ulun melihat pian dari itu berjalan jauh benar. Nah, semat julak minum dulu. Panas julak lah. Kada apa-apa, paling anu muntung guyuh. Nah, jadi kayak nih, julak ini handak berurusan, handak ke RABA Baitul Athfal. Kan di situ ada anu Yayasan Islam NKTP, kebujuran julak handak bawa ke manakan, sekolah TK di sana. Nah, julak, kebujuran ulun ini jadi ketua yayasan di Islam NKTP. Jadi ulun ini sudah 10 tahun menjadi ketua yayasan julakai. Sekolah Islam EKTP ini ada dua. Yang pertama itu TK, kedua pengajian Al-Quran sampai tahfiznya. Jadi kalau di sana itu kalau tahfiznya bisa 1 juz 2 juz, insya Allah kita umrohkan juga julakai. Pian hendakkah bergabung ke sana juga jadi tahfiz juga? Nah, kalau kemanakan pian nih kayaknya bisa masuk ke Baitul Athfal RABA-nya, insya Allah julakai ulun bisa beri gratis. Nah, jadi kena ambilnya bajunya dan pian registrasi di Dokter Ismi lah. Nah, pian lah kasih ke sana karena setiap tahun itu hanya 30 anak-anak yang menjadi siswa baru. Ayo julak, kita lah kasih minumnya lah biar kita hancapi ke sana biar pas kuotanya. Mak lajunya belum habis minuman. Wadah aja mau habis. Dibawa aja betul lah wadahnya lah. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Bawa aja julak. Nah, sudah. Banyak ya julak. Anak bawa tuh. Sedikitan julak aja. Hei, langsung ulun kesana. Ayo julak, ayo. Ancapi. Woi julak, sisanya ulun kayak apa? Minta sebuting dulu julak, ayo. Sebuting gimana? Ayo. Thank you.
Thank you.